Halo YouTube. So, hari ini mau ngapain ya? Coba bacain pertanyaan-pertanyaan aja deh. Saya buat video itu mut-mutan terkadang. Gimana ya? Kalau nggak mut itu jelasinnya ya kurang afdol gitu loh. Nggak lepas. Well, okay. Dari Mas, ada saran buku yang bagus tentang forex bahasa Indonesia? Well, let's see. Mungkin Ninja Trader bagus juga ya. Ninja Trader. Well, apa ya bahasa Indonesia ya? Lupa saya. Kalau yang bagus-bagus belum ditranslate sih dari luar itu bahasa Inggris semua. Market Wizard, Pitbull. Nggak tahu kenapa kok tidak diterjemahkan ke Indonesia. Tapi yang saya tahu dari karangan Indonesia, dari pengarang trader Indonesia, Ninja Trader, itu lumayan bagus, terutama tentang psikologinya. Baca deh. Well, yang ini loh, menjadi trader sakti. Ada tiga buku ya. Ya, coba aja dibaca. Walaupun Anda tidak, belum tentu cocok dengan teknik yang beliau sharing, tapi secara, untuk nambah-nambah pengetahuan itu loh, nambah secara psikologinya juga. Ini dari penulisnya lumayan profesional juga, lumayan berpengalaman. Next. Pertanyaan kedua dari Pak Cusairi LMF. Pak, saya mau tanya area tanya yang di area 1 itu kan flag limit dan sudah dites area kedua. Sedangkan area 2 itu saya tarik sebagai MPL. Dan bisa cara naik area MPL itu sederhana. Gimana ini? AUD JPY. Ini ya flag limit ada MPL. Kalau background item itu kurang jelas sebenarnya. Makanya saya suka background putih. Empat. Yes. Okay. Ini ada flag limit, ya bener. Diri tes. Ini retest yang ini sebenarnya di MPL ini loh. Retestnya ini reject dari MPL yang ini, shadow yang ini, MPL. Terus di sini juga shadow ini MPL. Shadow ini kena dari bawah ke atas. Kita punya compression CP. Kita punya CP. Apa saya tidak trading compression? Compression hanyalah untuk apa melihat gini loh. Ketika Anda melihat compression, Anda lihat akan menghantam apa. Tuh. Oh, kan. Ini saya kasih garis ini. Loom. Area MPL ini di tes area MPL ini lalu ke atas, lalu MPL ini di tes lalu reject ke atas, membentuk compression cell, membentur MPL yang di sini, di shadow yang ini, lalu drop. Well, jadi Pak Kusairi,
Oh, gimana ini ya? Oh, banyak telat seharusnya di sini. Seharusnya bayinya ambil yang ini dan di sini. Ini sudah tidak fresh ketika saat ini. Sekitar tanggal 10 drop ke bawah ini sudah tidak fresh. Ya, ini sekitar tanggal 5 ya. Sekitar tanggal 5 ini sudah tidak fresh. Karena apa? MPL sudah dites, lalu ke atas kita bisa sell di sini karena ini MPL juga. Okay, next question. Nick Darmawan, apa perbedaan flag limit dan supply demand? Flag limit itu adalah Anda cari support resisten. Nah, jika Anda sudah menandai resisten yang kuat, biasanya di situ ada zona-zona supply demand-nya. Jadi supply demand biasanya jika bertumpuk dengan SR itu ada flag limit-nya. Jadi kalau Anda lihat SR dan supply demand bertumpuk itu adalah flag limit. Oke, biasanya flag limit itu yang membatasi atau sejarah break dari Dwi Gun. Assalamualaikum Pak Daud, salam kenal, saya Ikhwan dari Jogja. Terima kasih videonya Anda upload, sangat membantu sebagai trader pemula. Oke, trader pemula. Saya tadi kepikiran mau buat apa materi yang agak berguna untuk global, gak hanya price action aja. Oke, saya akan bahas tentang belajar trading. Belajar trading itu jadi newbie di tahun pertama, di bulan-bulan awal itu biasanya mereka belajar belajar ini itu indikator dicampur aduk. Indikator MA, MACD, MACD, McDonald, osilator, RSI, belajar sentimen, Bollinger Band, supply demand, support resistance. Well, memang untuk pertama kali trading kita harus menyusuri itu dulu. Saya share ya tips untuk newbie. Jadi untuk newbie di tahun awal itu kita nya apa ya? Kalau Anda belajar bertani ibaratnya, jadi tahun-tahun pertama itu mungkin Anda belajar cara cangkul yang benar, lalu belajar musim-musim yang bagus, lalu jenis tanaman apa pada musim apa. Nah, jadi pada di awal tahun pertama itu biasanya mempelajari itu dulu. Itu masih tahap belajar. Nah, setelah kita tahap belajar dengan teknik yang sama, biasanya akan muncul tahap di mana insting akan terbentuk. Jadi insting itu muncul ketika kita tekun, disiplin, mempelajari teknik yang sama dengan dipraktekin. Nah, problemnya newbie itu, bukan newbie sih, trader yang kurang profit itu biasanya mereka satu, terjebak dalam belajar. Jadi belajar itu ada lingkaran setan loh ya. Lingkaran setan maksudnya gini. Lingkaran setan. Anda belajar. Oke, belajar wajib loh ya. Belajar belajar teknik. Teknik di awal. Belajar teknik. Lalu praktek. Lalu dipraktekin. Wah. Gini, setiap teknik ketika dipelajari itu pasti banyak gagalnya. Nah, ini kesalahan awal masuk di lingkaran setan yang ini. Ketika belajar teknik dan mereka
praktekin, tentu hasilnya biasanya akan banyak failed. Hasil banyak gagal. Nah, dari gagal ini, nah ini ada dua. Ketik, gini, gagal. Nah, ini jalan potongannya di sini. Ketika Anda belajar teknik, praktekin dan gagal. Satu, Anda putus asa. Putus asa dalam teknik itu ya, belajar teknik A gitu. Lalu praktekin teknik A, lalu gagal. Nah, putus asa dengan teknik A, putus asa dengan teknik A, lalu Anda merasa bahwa teknik Anda salah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Anda cari teknik B. Anda cari teknik B, lalu well said. Anda cari teknik B, lalu praktek. Praktek, lalu so, gini loh. Semua teknik apapun, penyempurnaannya itu belajar dari kesalahan. Jadi jangan heran kalau Anda belajar satu teknik dan gagal di awal, is okay. Nah, justru karena kegagalan Anda, Anda bisa belajar. Kalau Anda gagal sekali, dua kali, dan Anda ganti teknik, ya teknik Anda nggak akan maju-maju gitu loh. Jadi apapun teknik, ketika pertama kali dipraktekin, banyak gagalnya. Kalau untung, okelah, Anda dapat rezeki bagus. Nah, saya bicara rata-rata di sini. Ketika Anda belajar satu teknik, praktek, dan gagal. Nah, itu kesempatan belajar. Makanya saya rekomendasikan pertama Anda godok dulu di demo, Anda buat jurnal. Nah, Anda belajar dari jurnal Anda. Ketika Anda belajar dari jurnal, Anda bisa menyempurnakan teknik Anda. Nah, jika Anda tidak mau buat jurnal, Anda nggak godok dulu di demo, Anda akan terus berputar di sini. Anda putus asa di teknik A, lalu cari teknik B, praktek, dan gagal. Lalu apa yang terjadi? Ya akan terus seperti ini. Gagal, lalu cari teknik C, lalu terus setelah terus sampai teknik Z, 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 Z. Well said. Jadi jalan keluarnya lingkaran setan adalah ketika Anda tidak cari teknik terbaik. Jadi Anda cari teknik yang dirasa cocok. Newbie memang saya sarankan untuk berkembang apa ya? Berpetualang dengan teknik-teknik-teknik. Tapi jangan lama-lama berpetualangnya. Ketika Anda dapat yang klik gitu ya, yang teknik yang Anda rasa cocok dengan psikologi Anda, lalu ketika Anda seperti ini, belajar teknik A, praktek, lalu gagal, nah, Anda buat jurnal, supaya Anda ingat kegagalan Anda, lalu koreksi, lalu Anda terapin, Anda gagal lagi mungkin, Anda gagal lagi, terus buat jurnal lagi. Nah, ini adalah jalan keluar dari lingkaran setan di awal. Jadi jurnal, koreksi, gagal, jurnal, koreksi. Nah, jika Anda sudah punya 100 jurnal, insting Anda mulai terbentuk. Jadi ketika contoh Anda buy di demand, sell di supply gitu ya. Nah, ketika Anda punya 100 kegagalan, Anda akan tahu, ciri-cirinya ketika Anda punya 100 jurnal, Anda tahu, di sini ada supply. Saya
di sini ada supply dan saya sell di supply kok ngebreak terus gitu. Nah, contoh ini supply gitu ya. Supply drop ke bawah dan ke atas. Oh, kok di sini kok gagal? Oke. Nah, Anda ketika gagal di suatu kali di entry tersebut, Anda akan tahu ketika banyak gagalnya, Anda akan tahu pasti. Oh, ketika kok keadaannya kayak gini, oh pasti ini gagal ini. Itu hanya bisa dicapai jika Anda trading. Jika Anda trading, praktek, koreksi dengan teknik yang sama. Yes, 100 jurnal. Ini tantangan 100 jurnal untuk keluar dari lingkaran setan. Nah, ketika Anda trade gagal, pasti ingat. Oh, Anda akan terbangun kayak insting gitu loh. Ketika banyak gagalnya, oh. Ketika kayak gini, reaksi kayak gini, oh saya sebaiknya enggak entry. Oh. Contoh di demon bagus, Anda sering nge-buy di demon, tapi kok banyak stop loss-nya, oh berarti ada yang harus dibenahi. Nggak harus entry dulu ketika di demon gitu ya. Atau lihat reaksi dulu, atau lihat perjalanan harga dulu. Lihat momentum harga mulai turun, mulai sideways ke bawah kayak compression itu ya. Anda tahu kan kok compression ini? Nah, sewaktu Anda trading MPL kok banyak gagalnya. Oh, lalu Anda juga menambahkan faktor lain. Oh, saya akan nge-sell di area MPL ini. Apa aja yang dilihat? Oh, mungkin momentumnya akan lihat momentum dulu. Jika momentum melemah dan menghantam supply demand, berarti ada kemungkinan lebih besar gitu. Ini bisa dicapai dari praktek buat jurnal. Ketika Anda sudah punya cukup pengalaman, 100 jurnal lumayanlah. 100 jurnal yang gagal ya. Anda punya cukup pengalaman, dengan ini juga Anda bisa membentuk diri. Membentuk keyakinan. Ini adalah jalan cara keluar dari lingkaran setan. Lingkaran setan bagi trader pemula. Apa itu? Kebanyakan belajar di teknik dan gonta-ganti. Bukan, kalau kebanyakan belajar sih positif ya. Maksudnya kebanyakan gonta-ganti teknik itu. Ini teknik A, praktek gagal, nggak buat jurnal, nggak bla bla bla, putus asa, ganti teknik B, praktek gagal, lalu C, lalu sampai teknik Z, sampai duitnya habis. Baru sadar, oh trading itu ternyata berisiko. Baru sadar. Jadi bagi para newbie, fine, Anda berpetualang teknik. Fine sekali untuk menemukan jati diri Anda. Jadi lucu banget mencari yang di luar yang sebenarnya ada di dalam. Well said. Deh. Mencari teknik banyak, mencari teknik di luaran yang bagus. Yang bagus banyak, lalu Anda cocokin dengan apa yang cocok ke personal Anda. Ini kesalahan mentor juga, banyak mentor dulu saya juga pernah mentor. Jadi beliau dulu guru saya yang dia memaksakan ke saya gitu. Waktu saya belajar trading, dia memaksakan teknik dia ke saya. Kalau enggak gini ya enggak gitu. Waduh, pada mentor yang baik itu adalah mentor yang bisa menemukan apa ya? Yang bisa membantu murid untuk menemukan jati diri tradingnya seperti apa. Jadi bukan mengajari tok gitu. Ya, mengajari harus, tapi harus membantu menemukan jati dirinya. Well said. Jadi pemula itu memang mencari sesuatu di luar yang sebenarnya ada di dalam. Tahu ya maksud saya?
mencari teknik-teknik yang sebenarnya teknik itu harus cocok yang dari dalam. Oke, gitu aja. Udah kepanjangan ini, 20 menit.